ketemu lagi dengan saya di channel YouTube saya, Ompung Azhar Channel. Nah, kali ini saya mau ngajak kalian untuk unboxing. Ini dia adalah unboxing yang benar-benar hobi saya nih, drone Mavic Air 2 yang combo ya. Jadi nanti kita akan tahu bedanya Mavic Air 2 yang basic dan yang combo. Ada garasi dari TAM-nya dan saya beli langsung dari EI di Jakarta. Kebetulan saya dapat diskon sekitar 1 jutaan dan saya dapat free memory 128 GB. Lumayan kan? Kita 15 juta belinya yang combo Mavic Air 2 case-nya ya, Mavic Air 2 combo. Apa saya senang Mavic karena ngambil besar dibanding di Phantom. Combo itu kita mendapatkan tambahan dari 2 baterai dan charger itu serta dapat tas. Ya, lumayan nih kalau kemana-mana baterai 2, jadi kalau terbang bisa lama-lama kan. Kita coba buka ya. Ini langsung dikemas dalam tasnya ya. Jadi lebih simpel. Sekarang kita keluarkan cara keluarkannya. Nah, ya, dalam kotak ini ada kotak kecil seperti ini dan tas ya. Sudah kita lihat ini apa aja. Ternyata propellernya ya, baling-balingnya. Tuh. Manual. Quick start guide-nya. Jadi kalau untuk nyoba pertama kali terbang bisa baca di sini sebentar garansinya. Propeller alias baling-balingnya. Kedalamannya pada punya banyak banget. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Karena ini combo ya. Dan ini dia tasnya. Bagus, rapi. Model hitam sangat elegan ya. Ini juga bagian depan bisa diisi mungkin dengan memori card atau pengen sendiri. Nah, ini kayak display apa? Oke, ada. Nah, ini aja isinya. Kabel juga ada nih. Lihatnya nanti. Oh, ini dia isinya. Kabel-kabel nih kayaknya charger untuk bagian remote. Kita mendapatkan kabel banyak banget. Seperti inilah. Nah, ini adalah kabel. Kita keluarkan ya satu persatu ya. Drone-nya dahulu. Nah, inilah dia drone-nya. Sudah ada sama baterainya ya. Dan ini adalah remote-nya. Ya. Ini remote-nya guys, kita bisa copot, kita pasang. Seperti ini. Nah, HP saya nanti. Nanti HP-nya taruh di sini tuh. Baterainya tinggal 3. Ini adalah, oh ini chargernya, ini chargernya. Nah, ini dapat docking charger kalau kita beli yang combo. Jadi nanti baterainya dipasang di sini. Ada bagian misalnya dan drone-nya, dia ada busanya biar aman. Terbuka ini apa isinya? Ini guys. Oh, ini ada powernya. Ini adalah baterainya lagi. Kabelnya kita pasang di sini. Kita buka aja guys. Oh ya, ini juga untuk charger. Ya. Lensa ternyata. Filter ya buatnya. Kita dapat juga. Kita bisa copot nih guys. Nah, ini dia tuh. Oke guys, ini tadi dia semua ada kita keluarkan. Saya dapat diskon 1 juta dan dapat memori ya, ini tempat memorinya nih. Dan ini ganti bonus ya, yang kemarin saya dapat 128 GB. Ini udah saya pasang, ini kita coba ya. Ya, dan ini untuk pengecasan sendiri juga sangat mudah ya. Nah, ini tempatnya yang bagian sebentar. Oke. Baterainya kita pasang di sini. Langsung. Kita tinggal nyalakan. Nanti dia nyala hijau. Bekerja. Ya, jadinya tinggal kita menunggu bagian-bagian sedang mengecas. Ya.
sama dokternya sama, dokter tadi yang pakai botol baterai, tapi kita beda kabelnya nih. Kita dapat kabel yang seperti ini, seperti USB. Ini belum ada listriknya ya. Ya ini dia. Kita colokin ke sini. Nah, kita colokinnya. Nah ini ada. Oke. Kita lihat. Langsung nyala. Oke guys, demikian tadi setelah kita unboxing drone Mavic Air 2 yang combo ya, yang combo. Jadi kita mendapat remote-nya, baterainya 3, yang satu sudah terpasang ya. Nah, ini tempat untuk chargernya, dockingnya, dan ini adaptornya. Kita mendapat tas juga nih, tas langsung. Dan ini adalah cadangan-cadangannya. Demikian unboxing DJI Mavic Air 2 combo ya. Sekali lagi mohon di subscribe, di like dan di komennya jangan lupa. Oke, bye bye. Kameranya sama-sama tombol megapiksel. Sama. Tapi ini yang sampai R2 sampai 48. Jadi enggak pulang. Dudukannya, Pak? Iya, iya. Terus habis dimainin. Ininya jangan langsung masukin pas. Kan masih panas kan. Jadi biarin dingin dulu 5 menit. Pantas. Kembung ya kalau mesti. Bisa kembung. Biasanya kalau habis dari terbang di fly terus ininya habis, berarti saya ngecat dulu gitu, baru disimpan ya? Iya, sampai 2 bar baru disimpan. Nah ini fanset yang di update, Pak. Oh gitu? Ini update, firmware. Ini di update aja. Firmware-nya? Iya, di firmware. Satu baterai berapa menit? Satu baterai 30 menit. Cuma dikit, Pak, baterainya bentaran doang ya, Pak? Iya, iya. Sama, Pak, nyalanya. Iya, sama ya. Iya, kita tes terbang aja, Pak, ya. Iya.